Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tukang Pontianak channel ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Pada tayangan video berikut ini, rekan-rekan akan menyaksikan proses pemasangan warmes pada lapis keduanya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan tayangan video berikut ini. Warmes lapis kedua udah mulai kita pasang ini. Jadi warmes lapis kedua dia di atas besi tulangan balok. Yang lapis pertama masuk ke dalam balok. Terus nanti antara warmes lapis pertama dan kedua ini kita pasang cakar ayam. Adapun untuk luas lantai 2 ini 359,30 meter persegi, dan untuk lantai ini akan kita cor setebal 10 cm. Jadi dalam sewaktu pengecoran lantai kita sekalian cor baloknya biar antara balok dan lantai bisa menyatu. Cakar ayamnya udah kita pasang ini. Udah baton daging. Ini udah siap untuk dicor yang bagian ini. Untuk volume baton perkiraan kurang 60 meter kubik. Nanti kita cor menggunakan radimik. Yang ini bagian ini udah terpasang dua lapis semua, tinggal pemasangan cakar ayam dan beton dekingnya. Area kanopi betonnya udah kita pasang untuk instalasi pipa pembuangannya. Jadi pipanya di atas kita bakar supaya sewaktu pengecoran tidak masuk adukan. Masih proses pemasangan lapis kedua warmesnya. Ikat ujung. Ini lapis keduanya di atas ini ya, di atas besi tulangan balok. Lapis pertama di bawah nih.
Jadi untuk mempermudah pemasangan warmesnya, per bidangnya kita tanda ukuran per bidang masing-masing. Ini tandanya. Jadi tinggal sesuaikan dengan bidang yang mau dipasang. Lapis keduanya kita pasang lagi. Lama duduk bisa bareng tuh. Lapis kedua ini di atas si tulangan baloknya ya. Sekian dulu penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Salam hangat dari Kota Pontianak.